Hai Bray, balik lagi sama gue Nick. Jadi gue sekarang lagi ada di Lovina, Bali. Gue nginep di Hotel Binaria Museum Hotel. Ini deket banget sama pantai. Jaraknya paling cuma 2 menit ke pantai, tinggal jalan kaki sini dong. Kita mau lihat dolphin ya. Jadi kita mau naik kapal nanti. Kita berburu dolphin, kita lihat dolphin di laut Lovina yang terkenal sekali karena itu salah satu daya tariknya Lovina ya, dolphin. Ya udah, langsung aja kita lihat nanti kayak gimana. Tonton video ini sampai selesai ya. Ini kita sekarang menuju ke pantai naik kapal mau lihat dolphin. Ini dia pantai Lovina. Jadi kita naik kapal itu nanti. Mataharinya nanti kelihatan tuh. Oke Bray, jadi sekarang kita udah di perahunya. Setengah 7 pagi. Cuacanya keren banget. Kita kalau mau lihat lumba-lumbanya kita harus ke tengah. Udah ke tengah. Ini juga kapalnya, kapal tenang gitu. Kapal kanan kirinya ada kayak gini nih ya. Oke, berangkat. Airnya jernih banget loh. Kita dikelilingin sama gunung-gunung ya. Sunrise-nya bagus juga. Ini kita udah di tengah-tengah laut ya, udah lumayan jauh jaraknya dari pantai. Kita tinggal nunggu lumba-lumbanya datang aja. Biasanya lumba-lumbanya itu dia kalau berenang tuh berkelompok ya, jadi rame-rame dia, nggak sendiri, rame-rame dia. Jadi kita tinggal lihat. Biasanya sih dekat-dekat sini udah banyak sih, karena udah lumayan tenang airnya. Pemandangannya di sini keren banget. Terus airnya jernih banget lagi. Sehari. Airnya bersih, bersih banget. Udaranya juga sejuk banget ya. Bersih, udaranya bersih banget. Perjalanan kita mencari lumba-lumba lumayan jauh juga nih. Sudah sekitar 15 menit kita dari pantai ke tengah laut muterin ini. Sunrise mataharinya udah mulai naik, keren banget, gila. Ini alam kita yang harus dijaga sih. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di laut. Ini airnya bersih banget. Jadi kalau mau lihat dolphin ini harus pagi-pagi ya kita bangunnya. Kita dari hotel kan kalau Lovina tuh dia deket-deket ya dari pantai ya, paling tinggal jalan kaki 2 menit juga udah ke pantai. Kayak ini hotel kita itu benar-benar deket banget sama pantai, cuma 2 menit jalan kaki udah nyampe pantai. Ada juga hotel-hotel yang memang di
front beach ya, persis pinggir pantai. Jadi jam 5:30 itu udah harus bangun naik kapal, jadi dapat pas bener-bener mataharinya naik. Ini salah satu wisata di Bali yang menurut gue seru ya, di Lovina, lihat dolphin, lihat sunrise, melihat pemandangan yang indah banget di utara Bali. Sepertinya kita mau menuju ke yang ada kapal-kapal itu ya. Kita mau ikut ke sana. Mungkin di sana kayaknya banyak dolphin nih. Jadi di Lovina ini bisa snorkeling juga ya, bisa snorkeling, bisa diving juga. Tapi kalau snorkeling nanti agak siangan dikit ya dia. Nih, kita kalau udah matiin mesin kayak gini nih, ini tandanya udah deket-deket sama dolphin-dolphinnya, area dolphinnya. Karena kalau berisik, dolphinnya nggak mau muncul. Jadi kita... Itu banyak perahu-perahu lain ya, yang sama kayak kita, lagi menunggu dolphin. Ini gue pergi sama Bernard dan Halim. Oh, yeah. Banyak tidur. Banyak tidur. Nih. Ya, nanti tak kasih waktu supaya sendiri lumba-lumbanya lebih. Nih. Wah, keren banget lumba-lumbanya. Ini rame banget lagi. Wah. Keren banget ya. Banyak banget ya lumba-lumbanya. Banyak, dia berkelompok gitu. Nah, jadi ini perahunya cuma 1 2 3 4 5 ya. Tapi kalau lagi weekend nih rame perahunya. Terakhir gue pergi juga perahunya banyak banget. Jadi takut itu dolphin nih. Kita tinggal tunggu dia ntar keluar lagi. Dia bisa loncat-loncat gitu, keren. Rame banget loh itu, kayak keluarga besar ya. Keluarga besar dolphin. Wow. Ini dia disamperin gitu masuk ya. Masuk. Nih, perburuan dolphin yang seru sih. Tapi ngeliat dia bisa rame-rame jalan gitu aja sih udah keren banget. Itu harus perhatiin sekitar ya. Lihat dimana dia muncul. Menikmati matahari ya. Tuh. Oke, ya itu dia tuh. Nah. Dia ke sini. Dia ke sini. Oh.
udah masuk. Wow. Ini cuy, di bawah kita cuy. Mataharinya lumayan tinggi ya. Dia lumba-lumbanya itu banyak nggak sih pak di sini pak? Lumba-lumbanya banyak nggak pak di sini pak? Banyak ya. Bukan cuma grup tadi aja ya? Ini baru satu grup. Lumba-lumbanya? Full pelan-pelan, tapi di mana grupnya yang lain pun? Oh. Tengahnya. Emang dia tinggal di daerah sini berarti ya? Wow. Oh. Makanannya banyak. Oke, sekarang kita mau jalan balik lagi ke pantai, terus kita ke hotel, lalu kita breakfast dulu. Oke, Bray. Sekarang kita udah nyampe di pantainya lagi. Jadi kita habis ini mau breakfast dulu di hotel. Oke, Bray. Sampai situ aja video kita tentang Lovina. Jadi habis ini kita mau ke Gilimanuk. Kita mau nyebrang dari Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang. Kita mau ke Banyuwangi ya. Kita lihat keseluruhan yang lainnya nanti di video selanjutnya. Oke. Jadi subscribe channel ini dan juga like video ini. Kalian juga bisa share ke teman kalian dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Gua pamit dulu ya. Thank you.